guys, ya. Martabak 1000. 1000 saja harganya, guys. Ya, tambah dengan isian bihun sama wortel, kita coba, guys, ya. Oke, guys, jumpa lagi dengan Gliben Channel. Ya, saat ini Gliben berada di Denpasar Selatan dan akan tepatnya di Warung Sehati, Jalan Mekar 2 Kepaung, ya. Kita akan sarapan pagi dengan jajan yang pilihan di pagi hari ini, ya. Oke, ikuti sarapan pagi Gliben di hari ini. Ini ada kopi Bali tanpa gula, ya. Kita akan rasakan bagaimana nikmatnya kopi Bali. Enak, guys, ya, kopinya pahit, pahit, kental, enak. Oke, guys, inilah jajan Ongol, ya. Ongol ini terbuat dari tepung sagu, guys, ya. Teksturnya lembut, hampir sama dengan ini, guys. Ya, hampir sama dengan jajan lapis, tapi lebih lembut lagi. Kita makan, guys. Nah, rasanya tidak terlalu manis, ya, tapi enak karena ini dibuat dari tepung sagu. Ini, guys, ya, ongol-ongol, guys. Ditambah dengan kelapa, makin enak rasanya. Oke, ini jajan pertama, ya. Sekarang jajan yang kedua, Wingko, guys. Oke, ini jajan-jajan ini harganya cukup 1000 aja. Oke, guys, ini jajan Wingko, guys. Harga 1000 rupiah di Warung Sehati, Jalan Mekar 2 Kepaung. Kita makan, guys. Teksturnya lembut, agak padat dikit, dan rasanya sedikit manis, tidak terlalu manis, tapi enak untuk orang tua pas ini, guys. Nah, bahannya dari kelapa sama gula, guys. Semua jajan harga 1000 saja, guys, ya, pas untuk sarapan pagi Anda. Ini tambah dengan kopi Bali, kopi hitam tanpa gula. Saya harus minum sarapan kopi bersama saya. Ini, guys, jajan yang ketiga, yaitu Gabin, guys. Nah, harga 1000 juga. Gabin terbuat dari gabin, ya, gabin, dan isian adalah tape manis campur gula. Ya, kita coba, guys, ya, rasa dari gabin ini, isian tape campur gula. Tapi tidak manis, cocok untuk Anda yang mencari jajan yang resep dan enak. Nah, jajan Gabin 1000 rupiah.
Ya, yang keempat, Cak, martabak. Ini martabak harga 1000, guys. Isiannya ini sedap, guys. Nah. Ini susahnya, guys, ya. Mie putih bihun dengan wortel. Oke. Kita makan ditambah dengan sambal, guys. Guys, ya, martabak 1000 saja harganya, guys, ya, tambah dengan isian bihun sama wortel. Kita coba, guys, ya. Rasanya mantul, guys, enak sekali, guys, ya. Rasa bumbu-bumbu alami. Harganya 1000 saja, guys, ya. Ya, guys, sama sambal, guys, ya. Martabak isian mie sama wortel, guys, sama dengan saus sambal. Jajan yang kelima yaitu timus, ya. Harga 1000 rupiah, bahan bakunya dari singkong, guys. Nah, lihat nih, ini, guys, timus bahan baku singkong, ya. Ayo kita coba, guys. Enak, guys, ya. Rasanya enak, renyah, gurih juga rasa. Gula merahnya terasa sekali, guys, campur dengan ubi parut. Nah, direbus ya, guys, ini harga 1000. Cuman dengan kopi Bali, guys, tanpa gula, rasanya pahit-pahit enak, ya. Ada banyak manfaat yang bisa dapatkan, ya. Anda mungkin kecil atau minum kopi tanpa gula. Oke, terima kasih Intan yang sudah bersama dengan Billy Ben pagi ini, ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video-video Billy Ben berikutnya, ya. Salam sehat selalu, ya. Salam sukses untuk Anda hari ini. Terima kasih, guys.